بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى Huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umuri wa syarrul umuri muhdatsatuha ah, wa kullu muhdatsatin bid bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim dan kita masuki bab yang kedua dalam masalah adab yaitu fasal yang keempat dan kita akan bahas yaitu al-adabu ma'a sallallahu alaihi wasallam adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para muslim rahimani wa seorang muslim mukmin tentunya di dalam dirinya begitu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat di dalam dirinya pengagungan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa sebuah kenikmatan yang besar yaitu keimanan keislaman yang beliau sampaikan dan beliau hantarkan yang Allah Subhanahu wa taala berikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya kita yaitu umat manusia. Para muslim rahimani wa rahmakumullah oleh karenanya terhujam di dalam hati setiap muslim selain kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah adab Adab yang mulia, adab yang sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mestinya ini ada di dalam setiap hati hamba-hamba beriman. Di antara hal yang menyebabkan seorang mukmin dan muslim wajib ya, atau harus memiliki adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Mewajibkan kepada mereka orang-orang beriman untuk memiliki adab tersebut, bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya bagi seorang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, untuk mengagungkan dan beradab mulia, beradab kepada..." نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى برفعن من سوره النور ايه 62 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه

dan apabila mereka bersama dengannya, yaitu bersama dengan Rasulnya Muhammad SAW untuk sebuah urusan bersama, maka lam yadhabu mereka tidak akan pergi meninggalkannya hatta sampai mereka, yaitu orang-orang beriman ini memohon izin, meminta izin kepada beliau, kepadanya, kepada Muhammad SAW. Innaladzina yastadzinunaka Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu minta izin kepadamu Ulaikalladzina yu'minuna billahi wa rasulih Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Fa'idha sta'adzanuka li ba'di sya'nihim Maka apabila mereka minta izin kepadamu untuk sebahagian urusan mereka fa dan liman syi'ta minhum maka berilah izin untuk orang-orang yang Engkau inginkan engkau kehendaki di antara mereka, lahumullah dan mohonlah ampun untuk mereka kepada Allah. Innallaha rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para muslim rahimani wa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan keimanan seorang hamba itu dengan sebuah adab yang mulia yaitu minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi mereka berada dalam sebuah urusan bersama, urusan kaum muslimin yang di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melibatkan para orang-orang beriman kala itu. Para muslim rahimani wa Ini adab yang mulia. yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap mukmin dan muslim agar mereka meminta izin agar mereka meminta izin kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para muslim rahimani wa rahimakumullah ada hal yang menarik para muslim rahimani wa rahimakumullah terkait dengan Tafsir dari ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala yang ada hubungannya dengan kondisi yang sedang melanda dunia saat ini dan khususnya Indonesia yaitu terkait dengan persebaran virus corona para muslim rahimani warahmakumullah Syekh Abdurrahman Rahman Al-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya, "Hada irsyadun minallahi li'ibadihi Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba beriman, "Annahum idza kanu ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam" bahwasanya mereka yaitu orang-orang beriman tatkala mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala amrin jami'in untuk sebuah urusan bersama, urusan kaum mukminin, urusan orang banyak, maslahat yang mereka inginkan ada pada kaum mukminin umat ketiga itu, ai min daruratihi au min maslahatihi atau dari urusan-urusan yang darurat atau dari urusan yang terkait dengan kemaslahatan mereka an yakunu fihi jami'an ya maka mereka semuanya harus ada pada urusan tersebut harus bersama dengan penguasa mereka saat tersebut seperti kal jihadi wal musyawarati wa nahwi dzalika min al umuri fiha al seperti dalam urusan jihad, musyawarah, ya. Dan yang lainnya dari urusan-urusan yang menyertakan orang-orang beriman di dalamnya. Fa innal maslahata taqtadi ijtima'ahum وَعَدَمَ wa <تَفَرُّقِهِم> Maka sesungguhnya kemaslahatan itu menuntut ya berkumpulnya mereka untuk urusan tersebut serempaknya mereka dalam urusan tersebut dan mereka tidak tercerai-berai. Para muslim rahimani wa Ini ada faedah besar saat ini. Di mana pimpinan kita, penguasa kita, pemerintah kita menginginkan kita kaum mukminin, orang-orang beriman untuk bersama dalam urusan bersama ini urusan yang melanda negeri ini bahkan bukan hanya melanda negeri ini bahkan melanda semua negeri ya karena virus corona ini telah menyebar di semua ya negara-negara yang ada di permukaan bumi ini maka kemaslahatan bersama ini dibutuhkan keikutsertaan kita kebersamaan kita dalam hal ini ya sebagaimana yang dinyatakan oleh pemerintah mari kita bersatu untuk ya menghadapi dan mengenyahkan virus corona ini dan tidak bisa ini hanya dilakukan oleh sebahagian elemen saja penguasa atau mungkin eh, pihak keamanan saja ya atau mungkin tenaga-tenaga medis saja tidak tapi semuanya para muslim rahimani warahmatullah ya bahkan ya di sini dituntut kita ya untuk bersama dan itu dikaitkan dengan keimanan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan fal mu'minu billahi wa rasulihi la umuri. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan rasulnya dengan sebenar-benar keimanan, maka dia tidak akan pergi meninggalkan urusan dari urusan-urusan yang mengandung masalah besar ini. La yarji'u li ahlihi dia tidak ia ya, pulang kembali kepada keluarganya maksudnya meninggalkan urusan tersebut ini karena terkait dengan ya orang-orang yang mereka ya, meninggalkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk urusan keluarganya padahal dibutuhkan mereka untuk bersama dalam menangani urusan tersebut biha <tuh> 'anhum <-tuh> Maka seorang mukmin tidaklah dia pergi ya, meninggalkan untuk sebagian urusan mereka yang dengan urusan tersebut dia akan berpisah dari ya kebersamaan dengan kaum muslimin ini. Para muslim rahimani wa lalu beliau mengatakan illa bi rasul sallallahu au Kecuali dengan izin dari rasulnya atau ya dengan izin pengganti dari setelah beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu para khulafa ar-rasyidin atau para khalifah-khalifah pemimpin -khalifah kaum muslimin demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah disebabkan sudah masuk waktu salat isya maka kita pending kajian kita dan insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat isya sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain alamin warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'an Baik para muslim rahimani wa Kita akan lanjutkan Pembahasan kita masih menyebutkan tentang Adab kepada Rasulullah SAW yang penulis di sini yaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 62 yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang wajibnya beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah kita sebutkan pada sisi yang pertama tadi, firman Allah surah An-Nur ayat 62 tersebut Dan kita juga telah menyebutkan sebahagian dari Ungkapan Syekh Abdurrahman as sadi atau As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala Tentang tafsir ayat ini Sedikit kita mengulang, beliau menyebutkan Hadha irsyadun minallahi li'ibadihi Ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hambanya yang beriman annahum idza kanu ma'ar rasuli sallallahu wasallam bahwasanya apabila mereka bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ala amrin jami'in untuk sebuah urusan bersama urusan kaum muslimin urusan umat min daruratihi aw min maslahatihi baik itu dari urusan yang darurat ataupun kemaslahatan mereka an yakunu fihi jami'an mereka ya petunjuk dari Allah sementara agar mereka itu semuanya bergabung dalam urusan tersebut seperti kal jihadi wal musyawarah wa nahwi dzalika minal umuri allati yashtariku fiha mu'minuna seperti berjihad musyawarah dan seterusnya dari urusan-urusan yang menyertakan orang-orang beriman di dalamnya. Fa innal maslahata taqtadi ijtima'ahum 'alaihi wa Karena sesungguhnya kemaslahatan itu itu menuntut mereka untuk bergabung, berkumpul untuk kompak mereka dalam hal tersebut dan tidak bercerai-berai. فالمؤمن بالله ورسوله حقا amrin min al umuri. maka seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang sebenar-benarnya dia tidak akan pergi untuk sebuah urusan dari urusan-urusan yang dibuat-buatnya layar jiauli ahli seperti contohnya di sini dia tidak kembali kepada keluarganya ketika ada urusan bersama yang dibutuhkan untuk kebersamaan dan kekompakan. Dan dia tidak pergi meninggalkan Rasulullah SAW atau pemimpinnya untuk sebagian urusan-urusan yang dengan urusan tersebut dia berpisah dari mereka. Illa minar rasuli Kecuali dengan izin dari Rasul, shallallahu atau pengganti beliau ya setelah beliau. Fa mujibal imani maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai ya konsekuensi iman, mujabal iman ya sebagai konsekuensi tuntutan dari keimanan. Adamudziba a ada muadzihabi illa bi ya dan tidak pergi itu kecuali dengan dengan izin wa madahhum wa madahhum ala fi'lihim hadha wa adabhum ya wa adabihim ma'a rasulih sallallahu amri minhum dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka itu orang-orang yang beriman tersebut atas perbuatan mereka ini dan adab mereka terhadap rasulnya dan pemimpin di antara mereka lihat para muslim rahimani wa rahmatullahi di sini ya di sini syekh uh, Abdurrahman as rahimahullahu taala ya menjadikan ayat ini bukan hanya khusus bagi Rasulullah SAW, SAW, SAW saja. Namun ini juga mencakup kepada ya adab kepada pemimpin. Di mana ya ketika dibutuhkan untuk bersama untuk menyelesaikan masalah bersama ya dibutuhkan kekompakan bersama untuk menghadapi apa saja ya yang akan menimpakan keburukan bagi umat ini, maka tuntutan keimanan agar mereka ini bersama dengan penguasa, mereka kompak dengan penguasa. Demikian taat kepada penguasa, demikian bahkan ya, tidak dibenarkan bagi mereka untuk keluar dari kesepakatan-kesepakatan atau aturan-aturan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin mereka. Demikian para muslim rahimani wa Ini termasuk adab, adab kepada rasul dan adab kepada pemimpin, seperti itu. Para muslim rahimani wa Ini begitu indah dan ini ada kaitannya dengan kondisi saat ini. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di mana pemimpin kita meminta kita untuk bersama, untuk kompak kita, ya. Bersama kita melawan, menghadapi, ya, persebaran virus corona ini. Demikian, baik para Muslim rahimani, warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pemerintah memberikan himbauan, ya, bahkan memberikan peraturan untuk tidak melakukan perkumpulan, ya, untuk tidak melakukan, ya, kumpul-kumpul, ya, untuk keluar rumah, maka hendaknya himbauan ini di diindahkan, diikuti demikian. Karena ini untuk urusan bersama para muslim rahimani rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ya tanda keimanan, sebagai 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 konsekuensi dari keimanan demikian. Nah, anda orang beriman, kita orang beriman, maka konsekuensi iman menuntut kita untuk memiliki adab terhadap penguasa kita. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bentuk adab kepada Rasulullah SAW adalah untuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan tersebut dalam setiap urusan ya yang di sana ya urusan tersebut ya mengandung kemaslahatan bersama demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ketika pemerintah ya apabila contohnya dalam satu wilayah ya terkait dengan persebaran virus corona ya sudah diberlakukan contohnya PSBB, ya itu dia PSBB, ya e, peraturan pemerintah untuk ya melockdown bersama contohnya, ya dan beberapa hal yang dikecualikan oleh pemerintah sarana-sarana instansi dan seterusnya maka ini diikuti karena ini untuk ke kebaikan bersama demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya terkait izin ya sudah disebutkan ya, silahkan ya surat edaran dari pemerintah ini dibaca ya terkait dengan eh, surat edaran dari Kementerian Kesehatan yaitu terkait dengan apa program PSBB ya PSBB ya. demikian silahkan dibaca ya demikian nah contohnya apabila di wilayah kita ini di wilayah Sumatera Utara apabila ya pemerintah daerah kita setelah mengajukan ya kepada pemerintah pusat yang diwakilkan kepada menteri kesehatan dan itu tentunya berdasarkan ya masukan-masukan ya dari beberapa instansi atau lembaga yang yang terkait. Kemudian pemerintah daerah ternyata melakukan program PSBB ini, maka wajib bagi kita, wajib bagi kita karena ini urusan bersama. Ini amrun jami, ini urusan bersama. Demikian konsekuensi iman kita menuntut kita untuk mengikuti aturan pemerintah. Bahkan, ya, dalam ayat yang lain surah An-Nisa ayat 59 Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang beriman, taati Allah dan taati Rasul serta para pemegang urusan ya di antara kalian. Baik para muslim rahimani Siapa pemegang urusan urusan-urusan kaum muslimin di Indonesia ini? Ya pemerintah Indonesia. Demikian para muslim rahimani Dan ternyata ya pemerintah pusat ini menyerahkan untuk urusan lockdown ya, urusan kebijakan-kebijakan, maka ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya, mari kita mentaati ya keputusan, ya peraturan, ketentuan, ya instruksi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Demikian para muslim rahimani Dan ini terkait dengan keimanan. Kita merasa beriman, maka ikuti, ya. Ikuti arahan, ikuti instruksi, ikuti ya ketentuan peraturan dari pemerintah terkait dengan hal ini demikian ini tanda keimanan para muslim rahimani wa rahimakumullah faqala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innal ladhina yasta'dhinuna ka'ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu kepada Rasulullah SAW ketika itu beliau sebagai pemimpin ya meminta izin ya mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Demikian para muslim rahimani wa Oleh karenanya ketika kita melakukan ya, sebuah tindakan yang berdasarkan aturan dari pemerintah, izin yang ngikutin mengikuti dari ketentuan ya perizinan dari pemerintah ini merupakan bentuk ya keimanan kepada Allah dan Rasul dan ingat tentunya ya tentunya ketaatan kepada pemimpin dan siapapun ya siapapun pemimpin kita, siapapun yang memerintahkan kita itu ketika tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Rasulullah SAW bersabda la ta'ata li makhlukin fi ma ya. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada al-Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan yang lain. Demikian. Dan Rasulullah dalam uh, ungkapan beliau yang lain, beliau bersabda Innama fil ma'ruf sesungguhnya ketaatan ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang baik saja dan ini adalah perkara yang baik ya ini terkait dengan kemodorotan bahkan untuk sebahagian manusia ya sebagaimana yang dinyatakan oleh ya, pihak yang berwenang dalam hal ini seperti ya tenaga medis ya pakar kesehatan ya yang terancam dari persebaran virus corona ini adalah orang-orang yang mereka memiliki riwayat penyakit. Oke okay lah kita katakan kita adalah orang yang sehat. Kita memiliki imunitas yang yang tinggi, kebal kita. Namun, ya kita bisa jadi membawa ketika kita ber beraktivitas, berinteraksi di luar tanpa kita mengindahkan ya ketentuan para ya pakar medis, pakar kesehatan di dalam berinteraksi ketika dalam kondisi wabah seperti ini. Lantas kita pulang dalam kondisi membawa membawa virus ini. Lalu kita menularkan dengan izin Allah SWT kepada keluarga kita. Di antaranya adalah orang-orang yang kondisinya lemah. Imunitas sedang menurun. Dan ini membahayakan mereka. Mungkin saja kita kebal. Mungkin saja imun kita tinggi, namun para muslim rahimani ya warahmatullah belum tentu orang di sekitar kita, ya seperti kita demikian. Baik oleh karenanya, ya Rasulullah SAW bersabda ini untuk bersama, ya bahkan ini juga bisa dipakai kaidah ini dan ini merupakan sabda Rasulullah SAW, ya bisa dipakai untuk kita dalam kondisi seperti ini. Kata Rasulullah SAW, la darara wa la dirara. Ya, hadis riwayat Daruqutni dengan derajat yang hasan. Tidak boleh tidak ada kemudaratan bagi diri dan tidak ada kemudaratan bagi orang lain. Demikian para muslim Bila kita tidak mengindahkan aturan pemerintah yang mereka bekerja sama dengan para ya, pakar kesehatan, ya, para medis, maka kita bisa jatuh kepada larangan Rasulullah ini. Demikian. Bahkan Allah mengatakan tahluka. jangan kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Demikian para muslim rahimani wa Jangan kita memudurkan diri kita dan jangan pula kita memudurkan orang lain. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini barangkali para muslim rahimani wa rahimakumullah ya materi yang bisa kita sampaikan ya untuk pertemuan kali ini dan insya Allah Taala kita akan lanjutkan ya pada waktu mendatang dan kita buka sesi soal jawab. Yang di studio ada pertanyaan, kira-kira antum sendiri ada pertanyaan, kira-kira. Baik, terkait dengan ini pertanyaan terkait dengan salat berjamaah ya di masjid dalam kondisi eh, ya dalam kondisi virus corona ini tersebar ya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang yang beriman ya menyikapi hal seperti ini? Baik, para muslim rahimani warahmatullahi wabarakatuh, Allah, Tentunya perlu dibedakan antara wilayah ini sebenarnya sudah disampaikan juga oleh ya Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa-fatwa -fat mereka dan ini sepertinya juga ya ada Majelis Ulama Indonesia yang di pusat demikian pula ada yang di daerah sudah menyebutkan hal ini dengan rincian ya mereka sendiri sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah ya merinci kondisi-kondisi ini Ya, kondisi-kondisi ini mereka rinci dan semoga Allah s.w.t. memberikan uh, kebaikan kepada uh, para ulama-ulama di Indonesia ini yang mereka ya dengan uh, bersusah payah untuk memikirkan umat ini sampai mereka berkumpul lantas mereka memberikan ya uh, fatwa ya mengeluarkan fatwa dalam masalah ini. Baik. Uh, yang saya dapatkan dari yang rincian mereka sebutkan adalah Ya. Ketika dalam kondisi wilayah tersebut wilayah yang masih sedikit persebaran ya, persebaran virus tersebut. Kemudian ya e, pemerintah juga belum melakukan e, lockdown ya terhadap masjid ya fasilitas-fasilitas ibadah ya bagi umat Islam maka tentunya masih wajib bagi umat Islam untuk sholat di masjid demikian walaupun pemerintah contohnya sudah menghimbau ya untuk berada tetap di rumah tapi pemerintah ketika itu belum ya melakukan instruksi ya untuk menutup ya untuk menutup adapun ketika wilayah tersebut sudah Uh, sampai kepada zona merah maka di sini ya mui dan ini tentunya sesuai dengan uh, kaidah ya darul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi' ya yaitu mengedepankan ya uh, menolak bahaya kerusakan itu lebih didahulukan ketimbang mengambil maslahat ya maka sudah gugur kewajiban ya salat Jumat bahkan disebutkan begitu juga ya salat berjamaah ya maka mereka menyarankan untuk salat di rumah nah demikian dan ini insyaallah taala pernyataan yang tidak keliru ya secara syar'i menurut saya demikian ya oleh karenanya ya bila contoh ya dalam satu wilayah satu wilayah telah diterapkan ya ketika eh, apa namanya pemerintah telah melihat ya bahwasanya wilayah tersebut telah memasuki zona merah lalu pemerintah ya menetapkan untuk ya mengosongkan masjid ya dari ibadah-ibadah maka ya, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya dan ini untuk kemaslahatan bersama maka wallahu taala alam ya kita sebagai seorang mukmin muslim maka wajib untuk mengikuti instruksi mereka demikian namun ketika pemerintah masih melihat ya masih melihat ya kelonggaran dalam hal ini dan itu muncul dalam ungkapan mereka himbauan maka di sini ada pilihan ada pilihan ketika untuk contohnya ya bagi seseorang untuk Sholat di rumah atau dia sholat di masjid. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia memperhatikan aturan-aturan ya, keluar rumah sebagaimana yang disebutkan ya, oleh pemerintah saat ini dengan contohnya memakai masker demikian. Ya. Kemudian ketika bertemu dengan kaum muslimin atau e, sesama manusia maka tidak berjabat tangan. Ya, silakan menyapa seperti itu dan keluar rumah ini pun dalam kondisi penting dan genting saja seperti sholat contohnya maka wallahu taala alam saya condong ini ada pilihan saya condong di sini silahkan kaum muslimin memilih tapi ingat ketika pemerintah ketika pemerintah ya sudah memberikan instruksi ya untuk sholat di rumah ya bahkan mereka memberikan instruksi untuk ini pemerintah tentunya pemerintah daerah maksudnya memberikan instruksi untuk menutup masjid, mengosongkan masjid dari dari ibadah, maka wajib bagi kita dan ini merupakan tuntutan keimanan untuk melakukannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan mereka melakukan hal ini bukan atas dasar kedoliman mereka akan tetapi dikarenakan sayangnya mereka terhadap rakyatnya ya seperti itu ya, Wallahu ta'ala namun ketika mereka belum ya mereka belum ya memberikan instruksi untuk sholat di rumah, belum juga memberikan instruksi untuk menutup masjid, ya. Maka Allah Taala alam di sini ada pilihan, ya. Bagi yang memilih untuk sholat di rumah, maka sesungguhnya ada fatwa dalam hal tersebut, ya. ya. Mereka boleh untuk mengikutinya. Dan bagi yang keluar ya, untuk sholat berjamaah di masjid, sembari memperhatikan ya ketentuan-ketentuan ketika keluar ya rumah seperti itu ya tidak kontak fisik ya hanya sholat saja dan melakukan sholat contohnya sholat fardu saja mungkin di masjid ya adapun pun sholat ya sunatnya di rumah maka wallahu taala alam yang seperti ini maka ya bukan sebuah kesalahan dan tidak tercela bagi dirinya wallahu taala alam dan kembali saya tegaskan kalau ada apa ada instruksi dan sifatnya ini instruksi bukan sekedar himbauan, bukan sekedar anjuran. Maka para muslim rahimani tidak boleh bagi kita untuk menentang instruksi ini. Kenapa? Karena mereka lebih paham tentang kondisi. Karena mereka telah sampai, mereka memiliki tenaga-tenaga medis. terkait dengan apa? Medis. Dan kita tidak ahli di sini. Demikian para muslim rahimani Wallahu ta'ala. Baik. Baik, e, pertanyaannya, apakah boleh bagi kita untuk menolak tamu karena adanya virus ini? Allah Taala alam sesungguhnya ya e, menolak tamu, ya. Dan menerima menerim ini adalah hak dari penghuni rumah. Ya, sahibul bait yaitu memilih rumah tersebut, maka mereka berhak ya untuk menolak atau menerima. Itu hak mereka. Demikian, namun sebaiknya ketika memberikan apa, e, ketika menolak e, tamu tersebut, maka hendaklah mereka memberikan penjelasan. Ya, yang sekiranya ini tidak akan menyinggung perasaan. Ya, seperti itu. Alangkah lebih baiknya ya. E, dilihat juga keperluannya, dilihat keperluannya, ya. Jika memang kebutuhan yang sangat mendesak, ya, mendesak harus bertemu, maka wallahu taala alam bisa ditemui mungkin dengan mengatur jarak. Atau contohnya ditemui, menemui, yaitu itu contohnya di hanya di depan rumah. Nah, ini hanya untuk apa? Menghilangkan kekecewaan, menghilangkan mungkin prasangka buruk seperti itu sembari menjaga menjaga jarak jadi bertanya kepadanya ya e, tentang urusannya dan menemuinya yaitu dengan mengatur jarak seperti itu ya wallahu taala kalau seandainya memungkinkan untuk berbicara dan menyampaikan lewat mungkin alat komunikasi maka lebih baik ya seperti itu ya, maka apa dilihat urusannya ya dilihat urusannya bila memang ya keperluan untuk bertemu ini adalah keperluan yang sangat mendesak dan darurat ya maka wallahu taala alam ya ini mungkin dilihat sembari mungkin diterima ya dan mengatur jarak ya dan agar menghindari kontak fisik wallahu taala alam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, dalam hal ini ya ada ketentuan dari eh, pemerintah sesungguhnya yang silakan dilihat ya program pemerintah dalam PSBB itu yaitu ada disebutkan ya surat edaran pemerintah juga disebutkan Ya, surat e, kalau tidak salah Kementerian Agama ya kalau nggak salah juga ada diedarkan sudah ya ini silakan dibaca ya alhamdulillah mereka ya, sudah menyebutkan bahwasanya ya untuk meniadakan sholat Jumat ya untuk meniadakan sholat maaf sholat e, apa namanya idul fitri ya sholat Jumat saja yang jelas sepakat wajibnya ya bagi laki-laki tentunya ini boleh ditiadakan ya dan kita sepakat dalam hal ini ya maka wallahu taala alam tentunya yang derajat kewajibannya ini diperselisihkan ya salat Idul Fitri ini ada sebagian ulama yang mewajibkan ada sebagian ulama lain yang menyatakan itu sunnah saja nah tentunya ini ya boleh ditiadakan seperti itu Ya, dan ini sudah sampai e, pembahasannya ya di apa namanya di tataran e, kementerian dan kementerian agama ya, dan sudah saya sudah pernah baca bahwasanya ini ditiadakan untuk tidak melakukan menyelenggarakan sholat idul fitri. Ya. Ingat ini masih ketika e, wabah masih melanda ya melanda Indonesia, namun ketika e, apa namanya ketika Uh, wabah sudah berhenti bahkan hilang diangkat oleh Allah dan kita berharap kepada Allah agar Allah sementara mengangkat wabah ini segera ya, sehingga kita bisa beribadah kembali bersama-sama bertemu kembali bersapa ya bahkan mungkin berjabat tangan bahkan mungkin ya kita bermuanakah yaitu berpelukan ya ini kita inginkan ya kita rindu dengan hal-hal seperti ini ya seperti itu ya kita harapkan kepada Allah kita berharap kepada Allah agar Allah mengangkat wabah ini seperti itu ya silahkan dibaca apa namanya surat-surat edaran dari pemerintah ya yang resmi tentunya dan jangan pedulikan surat-surat edaran atau uh, apa namanya ungkapan-ungkapan uh, dari orang-orang yang atau pihak-pihak yang tidak berwenang dalam masalah ini ya seperti itu tinggal lihat di situs resmi dari contohnya kementerian agama kementerian kesehatan ini mereka yang berwenang dalam masalah ini ya dan mereka dalam hal ini sudah ya bekerja sama demikian alhamdulillah cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum meninggalkan sholat Jumat tiga kali berturut-turut terkait menghindari keramaian dengan fenomena pandemi e, virus corona ini ya saat ini. Maka hal ini ya e, termasuk yang mendapatkan udur ya udur. Baik para muslim rahimahumullah ya syariat kita. E, dibangun di atas keringanan ya kemudahan ya dibangun di atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah mengatakan ya Allah menginginkan memberikan kemudahan kepada kalian dan tidak menginginkan kesulitan demikian pula ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dinayusrun ya sesungguhnya agama ini mudah demikian di antara kemudahan yang diberikan oleh agama ini, ya syariat agama kita ini adalah ketika ada penghalang syar'i untuk melakukan sebuah kewajiban, maka boleh bagi kita untuk meninggalkan kewajiban tersebut. Seperti itu, ya, kewajiban tersebut. Seperti contohnya salat Jumat, ya salat Jumat. Di antara penghalang, ya, di antara penghalang ya adalah hujan ya penghalang untuk melakukan sholat Jumat secara ya berjamaah tentunya adalah hujan ya demikian bahkan pernah terjadi di eh, kalangan salaf dahulu ya di kalangan para sahabat ya tatkala hujan maka seorang sahabat ya mereka memerintahkan muadzin atau mereka yang beradaan untuk mengatakan salufi rihalikum atau salufi buyutikum ya salatlah di rumah-rumah kalian ketika salat di hari Jumat seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang ini petunjuk Rasulullah SAW wasallam. Coba perhatikan para muslim rahimani Apa ya eh apa alasan ya? Apa alasan diberikannya kemudahan atau apa alasan ya E, gugurnya kewajiban untuk sholat Jumat dalam riwayat yang saya sebutkan tadi yaitu hujan. Tahukah kita hujan? Bila seseorang contohnya menempuh ya, ya hujan tersebut dalam kondisi hujan dia tetap menuju masjid. Di zaman dahulu tidak didapatkan payung, ya penghalang, ya pakaian penghalang dari hujan. Seorang katakanlah ya seorang ya sahabat contohnya menempuh ya hujan tersebut untuk ke masjid. Apa yang terjadi? Hanya sekedar basah. Demikian. Basah ketika dia sholat dalam kondisi basah, kemungkinan tidak khusyuk atau mengganggu saudaranya. Demikian. Di sini tidak ada terkait dengan nyawa. Lah, ini para muslim rahimani ini terkait dengan nyawa. Ya, pandemi yaitu persebaran virus corona. Yang ini sudah terbukti nyata, ya, itu telah menyebabkan kematian dengan sebab virus ini. Allah s.w.t. ya, mewafatkan hamba-hambanya. Nah, ini nyata. Oleh karenanya, bila karena hujan saja ya, maka ini bisa gugur kewajiban sholat Jumat. Maka tentunya ya, kekhawatiran kematian disebabkan ya tertularnya atau menular, ya tertular atau menularkan dengan izin Allah ya virus ini pada dirinya atau kepada orang lain tentunya ya maka ini tentunya lebih utama untuk dijadikan alasan untuk dia ya digugurkan sholat Jumat dari dirinya maka tidak masalah ya Adapun hadis yang mengatakan siapa saja yang meninggalkan sholat Jumat tiga kali berturut-turut maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ya menutup hatinya mengunci hatinya demikian ya seperti Allah Ya, mengunci hati orang-orang kafir demikian maka kita katakan ini hadis yang sahih kita katakan ini dalam kondisi tidak ada penghalang syari' namun ketika ada penghalang syari' maka ambil rukhsah tersebut dispensasi tersebut demikian nah, adapun bagi kaum muslimin yang kita katakan tadi ya, dalam kondisi memang wabah ini sedang apa sedang ia ya, melanda namun di wilayah tersebut ini belum memasuki zona merah. Katakanlah sudah sudah zona merah, ya. Namun pemerintah belum ya menutup masjid. Mereka hanya menghimbau contohnya untuk berada di rumah. Lalu ada seseorang yang dia keluar untuk salat Jumat contohnya karena dia memandang wajibnya salat Jumat. Sembari dia meyakini bahwasanya belum ada ya instruksi perintah dari penguasa pem pemerintah kaum muslimin, ya. Untuk menutup masjid atau memerintahkannya untuk sholat jumat di rumah atau melakukan sholat e, duhur sebagai pengganti dari sholat jumat tersebut, lalu dia keluar sholat berjamaah, sembari dia ya mengikuti aturan-aturan pemerintah ketika keluar rumah atau aturan-aturan e, para medis dalam masalah ini ketika keluar rumah, ya maka Allah Taala ini juga tidak boleh disalahkan. Sebagaimana seseorang tersebut yang meninggalkan sholat Jumat dan mengganti dengan sholat Zuhur di rumah, ya walaupun sampai mungkin bukan hanya tiga kali berturut-turut bahkan berterusan, ya karena wabah ini masih melanda demikian. Maka ketika dia memilih, ya pendapat ini karena ada fatwa, ya yang e, menyokong untuk pendapat ini maka dia tidak dipersalahkan dan dia tidak berdosa karena dia mengambil dispensasi tersebut. Ya. Demikian pula tidak dibersalahkan ya, seseorang yang dia keluar untuk sholat Jumat atau sholat berjamaah sembari dia ya, mengikuti aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan para medis ketika keluar rumah ya, dengan sebab dia belum mendapatkan instruksi dari pemerintah untuk sholat di rumah demikian sholat wajib berjamaah di rumah dan dia juga belum mendapatkan ya instruksi untuk menutup contohnya masjid mengosongkan masjid dari ibadah ya, atau sholat fardhu atau sholat jumat ya, maka kita katakan orang ini juga dia tidak diperkenan karena dia mengambil ya dia mengambil e, apa namanya al azimah yaitu kewajiban asalnya seperti itu wallahu taala alam maka jangan saling mencela dalam hal ini. yang tercela adalah orang yang tercela adalah dia tidak sholat sama sekali, baik itu di rumah atau di masjid, atau orang yang ketika pemerintah ya sudah menghimbau nya untuk tidak melakukan kumpul-kumpul, malah dia melakukan kumpul-kumpul, ya. namun sholat ya sholat berjamaah dia tidak ikut ngumpul, ya. atau orang yang ketika pemerintah sudah memberlakukan ya lockdown masjid menutup masjid dari ibadah salat berjamaah salat fardu atau salat Jumat lalu dia keluar untuk salat di sana maka kita katakan ini orang yang keliru dan salah dan sesungguhnya dia sedang menentang firman Allah Subhanahu wa taala ya latina amanu Allah wa wa ulil amri minkum wahai orang-orang beriman tidak Allah dan tidak Rasul serta orang-orang yang memegang urusan ya di antara kalian urusan orang banyak di antara yaitu para penguasa seperti itu para muslim rahimani wa demikian wallahu taala a'lam baik iya dan waktunya juga sudah habis ya kita tutup kajian ini Mohon maaf atas segala kekurangan Kesalahan, tentunya kebenaran Itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah Itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan Kepada Allah saya mohon ampun Kepada Para pemirsa, pendengar ya, Penonton sekalian Saya mohon maaf ya Ambil kebenaran ya Tinggalkan dan buang ya Kekeliruan dan kesalahan Serta kebatilan Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabah ini, bala ini dari kita. Dan saya minta kepada kaum muslimin sekalian semuanya untuk kita banyak-banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tidaklah musibah ini datang melainkan itu disebabkan dosa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyiksa ketika para hambanya mereka memohon ampun kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal al, ayat 33, "Wa ma kana mu'adzibahum hum Dan Allah tidak mengadab mereka dalam kondisi mereka memohon ampun. Oleh karenanya, ya, mari kita memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya, kembali kepadanya, mentaatinya, melakukan banyak kebajikan-kebajikan agar Allah sementara segera meng segera mengangkat wabah ini, bala ini, ya, dari bumi ini. Demikian para muslim rahimani wa Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada, ya. Dan mengumpulkan kita kelak di negeri kebaikan yaitu di surganya. Amin ya rabbal alamin. ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.